Bagas Marsdianto meninggal dunia setelah dirinya terseret arus banjir di perumahan Puricita yang Permai 2, Desa Rawapanjang, Bogor. Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 9 pagi ketika korban hendak mendokumentasikan banjir, seketika korban terpleset dan jatuh. Dikutip dari Kompas.com, Kapolsek Bojonggede, Kompol Supriyadi, menyebutkan saat mendokumentasikan banjir, korban terpleset secara tiba-tiba, lalu terbawa arus banjir hingga meninggal dunia. Ia pun menuturkan banjir terjadi selain karena hujan deras yang terus mengguyur, juga karena ada tanggul yang jebol. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan korban, korban mengalami benturan sehingga terdapat cedera pada bagian kepala. Saksi yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan ke pihak Babinsa dan langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!